tahu seperti kasus Nabi Khidir pada saat membunuh anak kecil. Nabi Musa alaihissalam bingung. Nabi Musa sempat mengatakan pada kaumnya, saya adalah hamba Allah yang paling pintar di muka bumi. Bukan niatnya sombong alaihi salatu wassalam, tapi beliau merasa beliau utusan Allah dan beliau diberikan Taurat. Dalam sebuah hadis dikatakan Taurat itu oleh Adam dikatakan alaihi salam kepada Musa, kau adalah Nabi Allah, pilihan Allah, dan dituliskan Taurat untukmu dengan kedua tangannya. Baik, sekarang Nabi Musa alaihissalam pada saat dia mengatakan dirinya paling pintar di muka bumi, Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, hai Musa, Allah menyitipkan salam padamu dan coba kamu keliling di muka bumi di pesisir sungai Furat, engkau akan temukan hamba Allah yang lebih pintar daripada kamu. Maka Musa alaihissalam sempat beristighfar kepada Allah, khawatir kalau itu dinilai kesombongan, lalu kemudian dia jalan mencari hamba Allah yang lain. Tentu kita tahu namanya Khidir alaihissalam, nabi yang lain. Kemudian setelah ketemu, Nabi Musa mengatakan, hai Khidir, saya mau belajar dengan kamu. Kata Khidir, boleh, tapi syaratnya satu. Jangan bertanya sesuatu apa yang saya kerjakan sampai saya sendiri yang jelaskan. Setuju? Setuju. Jalan. Begitu jalan, naik di atas kapal, tiba-tiba Nabi Khidir lobangin kapal-kapal nelayan. Lalu Nabi Musa heran. Sepertilah kita mungkin yang manusia biasa belum punya ilmu dari Allah. Kita cuma mengatakan, kok aneh kapalnya orang baik-baik nelayan, dibocor-bocorin, kenapa nih? Kenapa Khidir kau lakukan ini? Ini kan perbuatan yang tidak baik. Kata Khidir, kan sudah saya bilang, jangan nanya, sampai saya sendiri yang jelaskan. Ini bagus juga kaidah di majelis ilmu ini. Jangan nanya, sampai saya jelaskan. Baiklah. Kemudian kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Jalan lagi sebentar, Khidir melihat anak kecil ditangkap, dibunuh sama Khidir. Dalam beberapa asar disebutkan anak ini 5 tahunan umurnya. Kalau kita melihat posisi ini, kita akan bertanya. Sama Musa AS mengatakan, Musa Nabi Allah, hai Khidir, kenapa kau bunuh? Anak yang jelas-jelas belum balik, gak ada dosanya. Kan sudah saya bilang, jangan nanya, sampai saya jelaskan. Baiklah, sekarang ini sudah banyak uzur, sudah banyak saya minta maaf, saya tidak akan buat masalah lagi sekarang. Baik, jalan. Begitu masuk ke satu kota, lapar Nabi Khidir dan Musa AS kehabisan bekal. Minta jadi tamu di kampung itu, orang-orang pada nolak, dianggap orang asing. Zaman dulu dibuat benteng-benteng, ada pintu gerbang, kalau pendatang diusir-usirin. Besok pagi mau masuk ke kota ini silakan, diusir di luar gerbang. Takutnya buat masalah gitu. Maka Nabi Khidir alaihissalam menerima itu, karena Musa ikut di belakangnya. Maka Khidir pun mau keluar dari benteng itu kan. Sebelum dia keluar, ternyata ada tembok di situ, rumah, temboknya mau rubuh. Khidir alaihissalam punya mujizat dari Allah SWT. Dia kalau mau melakukan sesuatu, dia tinggal berdoa, Allah kabulkan. Dia menyentuh tembok yang mau rubuh itu dengan telapak tangannya, berdiri kembali temboknya. Nabi Musa AS mengatakan, wahai Khidir, kau kan sudah perbaikin temboknya orang-orang ini. Bisa kita jadikan penyebab mereka menerima kita menjadi tamu. Kata Khidir, sekarang saatnya kita pisah. Artinya, saya kan sudah bilang, jangan terangkan apa-apa, jangan ajar apa-apa, jangan bertanya sampai saya jelaskan. Perbuatannya juga termasuk. Tapi sebelum kita pisah, saya akan jelaskan. Kalau kapal-kapal yang saya bocorin itu, karena saya mendapatkan informasi wahyu dari Allah kepada saya, di sekitar wilayah itu ada Raja Zalim, suka ngambil kapalnya nelayan. Pokoknya kalau dilihat kapal bagus, diambil sama dia, secara paksa. Kalau saya bolong-bolongin bolong kecil, dia lihat ada cacatnya, dia nggak jadi ambil. Nanti nelayannya tinggal tempel-tempelin sendiri, selesai. Kalau anak kecil yang saya bunuh, dan ini saksi bahasan kita, Allah sudah memberitahukan dengan keluasan ilmunya. Ada ilmu Allah yang sangat luas. Jadi Allah sudah tahu semua apa yang terjadi dari awal sebelum menciptakan makhluk-makhluk ini semuanya. Dengan keluasan ilmunya. Dalam ayat ini dikatakan, waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Maka kata Khidir, anak ini dengan keluasan ilmu Allah diberitakan, kalau dia nanti kalau besar ini anak balik, dia akan durhaka dengan kedua orang tuanya. Sementara orang tuanya adalah orang alim, soleh. Maka Allah menyuruh saya membunuhnya. Karena perintah Allah, saya enggak berdosa. Allah juga penciptanya yang sengaja mau menyelamatkan anak ini. Kalau dia mati sebelum balik, maka dia selamat. Lalu Allah gantikan kedua orang tuanya dengan anak yang soleh. Lalu kemudian tembok yang saya perbaikin bukan karena saya meminta balasan makanan. Tapi saya telah mendapatkan informasi, ini tembok rumahnya dua anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal. Dan di bawah tembok itu ada ditanam harta oleh orang tuanya. Kalau rubuh, masyarakat lihat mereka akan mengambil secara paksa.
Maka saya sengaja memperbaiki tembok untuk melindungi harta itu. Nanti ada saatnya di mana tembok itu akan rubuh sendiri dan anak-anak ini kalau sudah besar akan mendapatkan harta peninggalan itu. Tapi saksi bahasan kita masalah keluasan ilmu sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang disebutkan dalam hadis dan saya kebetulan pernah, ya bisa dikatakan masuk dalam tim edit buku, buku-buku hadis berhubungan dengan masalah kasus Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Karena satu buku yang diterbitkan dan sudah disebutkan dalam bahasa Indonesia. Kebetulan ada salah seorang ikhwa di Libya kalau nggak salah dia menerjemahkan, kemudian saya yang mengeditnya. Pada saat saya mengedit saya sempat membaca banyak sekali hadis berhubungan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi memang yang sampai kepada kita, Allahu a'lam, dinukil dari hadis-hadis memang hanya pertemuan Musa sama Khidir saja. Dan di akhir hadis setelah Nabi SAW ceritakan tentang Musa dan Khidir, beliau mengatakan, kata Nabi SAW ya, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia tidak banyak bertanya pada Khidir, maka kita akan mengetahui lebih banyak lagi mujizatnya Khidir. Sebatas itu. Tapi belum pernah ada hadis yang menjelaskan Khidir matinya kapan, matinya di mana. Bahkan ulama mengatakan hikmah ilahi, semua kematian para nabi-nabi dan tempat matinya tidak dijelaskan secara khusus di hadis. Misal Nabi Muhammad SAW mengatakan umur Adam sekian, ayah kalian kan bisa saja disebutkan dalam hadisnya. Yang disebutkan cuma poster tubuhnya, karena hari kiamat kita akan bangkit seperti poster tubuh ayah kita Adam. Tapi nggak pernah disebutkan kadar umurnya, matinya di daerah mana. Semua nabi-nabi loh ya. Dan kata para ulama hikmahnya hanya kuburan Nabi Muhammad SAW yang sekarang jelas diketahui di situ kuburan Nabi untuk membuktikan memang Nabi ini saja yang kalian ikutin. Ada sebuah riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah di mana kuburannya Musa? Apa kata Nabi SAW? Di sebuah gunung di Palestina yang kalau dari atas gunung itu dilempar batu, kadar kekuatan seseorang melempar batu. Gunungnya gak disebutin, di ini dilempar kadar batu kemana? Gak jelas. Maka berarti Nabi SAW memang tidak menyuruh kita khusus mencari kuburan para nabi-nabi, mendatanginya. Udah cukup kita tahu imani risalah mereka. Kuburan yang sampai sekarang jelas kuburan Nabi adalah kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fil qalbi mashairu fiha qad ashraqat ash-shamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayami farqa fa hayati qabla al-halaqati tayhun bi daya'in bi shatati min duni na'im al-ayati nartadu linahfadha al-hilaqa fil قلب مشاعر أخرى.